Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Biofolk Nusantara. Terima kasih yang sudah mengikuti video-video saya dan yang selalu setia membantu channelnya berkembang. Terima kasih. Semoga usaha kita selalu diberi kemudahan dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman sekalian, saya akan mengaplikasi hari ini kolam berdiameter 2 sebanyak 3 kolam. Nah, ini ya. Sebanyak 3 kolam. Kolam yang ini ya. Kolam yang ini satu. Yang ini sudah saya aplikasi untuk sebagai dijadikan contoh. Nah, kemudian yang ini dan yang itu ada 3, 1, 2. Ini tidak. Ini 3. Karena ini sudah saya buatkan videonya khusus untuk teman-teman yang ingin belajar. Nah, ini saya langsung aktivasi probiotiknya molase. Langsung satu wadah ya, satu wadah. Ini saya sudah aktivasi sekitar 1 jam. Langsung satu wadah. Jadi kita akan coba berikan langsung. Nah, kita bagi-bagi ya. Dibagi merata. Jadi semua itu takarannya langsung saya kumpulkan di satu wadah probiotik dan molasenya. Nah, begitu juga nanti sore pemberian kapurnya. Jadi tetap kita bagi rata ya teman-teman, tetap dibagi rata. Nah, jadi sebelum mengairas, mengaktivasi di satu wadah itu, kita tetap menghitung jumlah pemberian airnya. Misalnya 2 begini ya, berarti tinggal kita kali 3 ya, berarti 6. Kalau tidak sempat ngitung ya tinggal dibagi rata. Karena agak repot juga kan kalau kita mau aplikasi satu persatu. Kalau misalnya kolam sudah lumayan baru kita aplikasi satu persatu kan repot. Sedangkan kita harus aktivasi. Jadi kita aktivasi saja di satu wadah. Oke, sudah ya, brother. Jadi itu cara saya mengaktivasi atau mengaplikasi lebih dari satu kolam biar bisa lebih menghemat waktu dan lebih efisien. Saya aktivasi di satu wadah. Aktivasinya itu ya tinggal menghitung berapa pemberian berapa pemberian takaran probiotik dan molasenya dengan kapur. Kapurnya nanti menyusul sebentar sore. Tetapi dengan syarat aplikasinya itu sama semua takarannya dan aplikasinya jadwalnya bersamaan. Itu dia. Nah, jadi kalau takarannya semua sama, silahkan aplikasi di satu wadah, nanti tinggal dibagi-bagi jumlah airnya yang sudah kita aktivasi. Molasenya misalnya per satu kolam itu kalau diameter 2 misalnya 250 ml. Nah, untuk 3 kolam ya saya pakai berarti 750 ml. Tinggal digabung. Nah, probiotiknya saya memakai 1 gram per meter kubik. Untuk satu kolam 2,5 gram. Nah, untuk 3 kolam berarti 7,5 gram. Saya tuang langsung di satu wadah. Kemudian aktifasi 1 jam. Udah, kasihkan secara merata. Begitu juga kapur nanti sebentar sore bisa menggunakan satu wadah juga, terserah. Kalau kapur juga terserah. Oke, teman-teman, silakan yang ada yang mau ditanyakan silakan tanyakan di kolom komentar. Nah, itu salah satu cara saya agar membuat waktu saya lebih efisien, tidak repot, cara mengaplikasi lebih dari satu kolam.
Oke, salam biofluk Nusantara, salam petani milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.